Okay. Efek corona buat gua yang pertama adalah gua jadi parno. Gua harus selalu cek temperatur gua setiap saat. Okay. Temperatur gua bagus hari ini. Kemudian yang kedua adalah gua banyak sekali job gua yang cancel, ya kan? Beberapa yang lumayan juga bisa menghilangkan cuan-cuan yang masuk. Kemudian akhirnya positifnya adalah gue jadi harus memecah kebuntuan otak, gimana cari gue harus bikin konten di rumah bro, ya kan, kita harus kreatif. Nah kemudian harapan ke depan adalah semoga corona bisa berkurang sehingga kita juga bisa keluar lagi. Dan jangan lupa sekarang udah banyak DBD, sehingga jangan lupa siapkan DBD demam berdarah, sehingga siapkan raket nyamuk di sini ada, sehingga kita bisa menangkap nyamuk yang nakal.